Nah, kira-kira itu ini nanti jadinya kayak gini lor. Oh. Nah, itu lor. Tuh. Apa namanya? Nanti di video shot ini lor. Saya buat video shot. Nanti sampean kalau ini boleh lihat video shotnya lur, sampean cek di video shot saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi saudara-saudaraku di channelnya Kaligrafi Makabul. Semoga sehat-sehat selalu saudaraku di sana, murah rezeki, berkah barokah, amin ya rabbal alamin. Oke, untuk kesempatan video kali ini Kaligrafi Makabul mau menunjukkan sedikit ini lur. Apa namanya? Ini lur, kerjaan saya lur. Ini untuk persiapan pembuatan PT shop. Buat seperti ini lur. Nah, ini lur. Oh, lur kaligrafi ini. Nah, Asmaul Husna. Terus ada nama-nama juga di sini. Nah, mana ya? Kita lihatin dulu lur. Nah, ini foto Allah Muhammad. Di sini masih ada nama-nama. Jadi ininya ini lho, modal saya untuk buat apa namanya bulet-buletannya ini lur. Nah, ini kan ada bulet-buletan nih lah. Sudah tak buat apa lingkaran pakai pena ini. Nah, ini lho. Nanti jadinya seperti ini lur. Nah, jadinya seperti ini. Nah, itu juga yang di sebelah sini yang balik tuh jadinya kayak gini ya, kuali ya lur. Nah, ini saya ngelingkerinnya pakai ini lur ya. Nah, kasih review dikit, kalau sampean pengen tahu alatnya itu lingkarin set loh. Ini lur, ini bekas, ini colokan lampu nih saya buat untuk apa namanya untuk membuat lingkarannya ini. Nah, jadi nanti judulnya ini dibuat tutorial membuat lingkaran. Nanti tak buat judulnya tutorial membuat lingkaran. Nah, tak gini kan lur. Tak gini kan, tinggal pulpen dua sini tak. Pakai apa? Pakai pensil, kok pakai pulpen. Nah, dalamnya ini lur. Ini saya buka nih lur, tutupnya tadi saya buka ini. Nah, tak ambil yang ininya, kalau ini agak kebesaran. Ini tak ambil yang ini untuk dalamnya. Nah, ini lur, lur. Nah, sudah pas, tinggal di pulpen lagi lur. Set. Nah, ini tak buat bulat-bulat begini banyak lur. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini nanti cukup berapa, 1, 2, 3, 6 ini lur. Nah, yang besar dulu lur. Nah, entah, deketkan kamera ini biar sampean kelihatan. Nah, aku tak buat di bawahnya. Jadi tak persiapkan ini lubang sudah. Sudah tak persiapkan lubangnya. Tinggal di kasih pulpen di apa? Timal pakai pensil. Nah, ini tutup lampu ini lur. Nah, lho. Cabut tutup lampunya, tinggal ditepluk sini. Jadi apa namanya? Setengahnya enggak modal iki lur. Buat YouTube-nya setengahnya enggak modal, modal. Ini colokan lampu masih bisa, ini masih bagus ini lur. Ini juga colokan lampu saya biasanya untuk di selek langsung kecolokan itu dikasih lampu. Di sini ada taktekannya, ini masih bagus juga ini. Lanjut buat sini lagi lur. Nah. Nah. Jadi gampang sekali lur, nggak usah repot-repot, nggak usah bingung-bingung nyari. Manfaatkan sesuatu yang ada di sekeliling dulur-dulur. Jadi ya kalau ada alatnya yang bagus ya enggak apa-apa, lebih bagus lagi. Cuman kalau enggak ada, jangan
apa namanya, ketidakadaan alat itu jangan membuat kita apa namanya, jangan membuat apa ya, pokoknya jangan kekurangan istilahnya kan, boleh kata kekurangan ya, ndak ono alate yang kita nggak punya kayak busur ini, pakai ini jadi jangan di apa nggak ada alatnya lah, moh anu nunggu ada alatnya harus kesuwen gitu, pokoknya opo wae sing iso dipakai ngelurus nek ketemu lampu-lampu ini sudah jadi 6 lho, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kira-kira seperti itu. Ini nanti jadinya kayak gini lho. Nah, itu lho. Itu, apa namanya? Nanti di video shot ini lho. Saya buat video shot. Nanti sampean kalau ini boleh lihat video shotnya lho. Sampean cek di video shot saya. Nah itu hasilnya lo. Oke, jadi sedikit apa namanya itu mengintip misalnya itu, nginceng alat-alat itu. Ya saya cuma pakai spidol ini lo. Sementara ini belum ada spidol apa namanya, belum ada spidol yang bagus-bagus yang kayak mau di luar-luar negeri itu spidolnya bagus-bagus bener lo. Ada yang pulpen yang bisa mangap itu. Mangap itu juga, terus pakai yang spidol warnanya itu yang banyak itu ya, insya Allah nanti kapan-kapan untuk kedepannya nanti saya akan pakai yang bagus juga sih rencananya. Saya nyoba-nyoba loh buat video shot pakai spidol ini, ada spidol ya kemarin itu beli untuk buat opo, buat apa prakarya anaknya ini, kawan itu buat prakarya, masih saudara buat prakarya itu di sekolahan tak buatkan pakai spidol ini, nggak taunya malah jadi anu lho sekarang lho. Spidolnya jadi untuk buat video shot, jadi kira-kira segitu dulu lho, semoga bermanfaat. Nah, ini hasilnya lho, lumayan kan produk, lumayan lah. Nanti kalau sampai penasaran langsung dilihat di video shotnya lur. Oke, pokoknya nanti habis ini saya ini buat video lagi yang chatnya. Sekian dulu dari kaligrafi Mbak Kabul dulu. Semoga bermanfaat. Pokoknya sambung silaturahmi dulu. Panjang umur, banyak rezeki. Kalau kita sambung silaturahmi ini nanti banyak saudara, dengan banyak saudara itulah maka kita akan banyak rezeki. Kaya nih gitu. Jadi Pak Ustadz angin. Oke, sekian dulu dari kaligrafi Mbak Kabul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.